Puasa juga hok dalam ni. Sebenarnya hok dalam ni penting lagi kita puasa. Puasa bulan Ramadan ini, kita bukan hanya tak makan dan tak minum. Kita nak kawal. Kita nak puasa juga. Hok dalam ni, jangan ikut nafsu kita. Contohnya, makan, minum ni sebenarnya nafsu juga ni. Orang suruh orang tu tengok makannya tak boleh, tak kena makan juga. Tengok gua tu nak makan, tengok gua ni nak makan. Pasport kita lah, dekat-dekat nak buka puasa kan tu. Haji, apa ni, pasar Ramadan juga, ha. Beli macam-macam. Hal ni kena kawal juga ni sebenarnya, kena kawal ni. Kalau betul-betul kita puasa lah, kena kawal juga. Beli kot sesuatu yang betul-betul manfaat kita. Betul-betul boleh untuk makan kita, untuk kita berpuasa, untuk buka puasa je. Jangan kita nak memewah-mewah, nak membazir pula. Bulan Ramadan ini boleh penuh berkat. Ya tambah rezeki. Ni kita habis rezeki. Orang jual tak apalah, dia tambah rezeki. Orang yang membeli ni, dia patut menambah rezeki. Jangan beli kok si. Ha, gitu. Kena kawal juga. Dan soal lagi, nafsu lah. Nafsu. Nak kata apa dia? Nak ketina misalnya, nak ke isteri. Nak tengok orang tino, nak dengar benda-benda lagu-lagu tak sedap, lagu-lagu mengarut kau situ. Nak dengar, nak kecek lidah kita, nak kecek nafsu juga nak kecek ni. Nak kecek benda-benda tak manfaat ni. Nak kawal juga tu. Nak kawal mana? Kawal tu bukan kawal kat lidah ni, kat fizikal. Nak kawal hok dalam tu. Ha, hok ni pun kena puasa juga. Dan latihan puasa ini kita kena ambil secara total. Ha, kita kena ambil secara sepenuhnya. Kita tak boleh ambil sebahagian saja. Ha, jadi jangan kita puasa tak makan, tak minum saja. Kita juga, kena juga puasa kecek kita, lidah kita kena puasa juga. Dan sebenarnya kita kena puasa dalam roh kita ni, jiwa kita ni, hati kita ni, kalb kita ini. Kita kena jaga dia, kena puasa juga dalam bulan Ramadan ini. Ha? Dan seterusnya kita boleh mengawal lidah kita, jangan kecek benda-benda tak manfaat. Kita boleh kawal mata kita, jangan tengok benda-benda yang tak yang benda-benda yang dilarang. Kita kawal juga telinga kita, jangan dengar cerita-cerita orang ngupak ke, fitnah ke, atau lagu-lagu hok melalaikan tu. Dengar Quran. Ha? Dengar orang mengajar. Ha? Ini ialah puasa. Barulah sempurna puasa kita tadi. Jadi agak-agaknya boleh kawal dua dah tu. Ruh kita boleh. Akal kita pun boleh puasa pun kena. Bulan Ramadan ini kena kawal juga akal kita. Jangan duk mikir benda-benda yang tidak berdatangkan manfaat. Atau satu lagi, tak mikir langsung. Tak mikir saja, tak guna otak juga. Otak kita yang sihat ini ialah otak yang berfikir. Otak yang membaca. Yang membaca dan meneliti dan memahami. Barulah otak ni segar. Kalau otak tak memikir, ini otak yang mental yang ada masalah. Yang tak sihat. Kalau dia mikir ngaruk kau sih? Dia mikir nak ngaruk. Ngaruk lah, mikir ngaruk. Ada juga mikir ngaruk, tengok internet tahu lah, tahu mikir ngaruk lah. Baca tu, tengok-tengok. Benda dari internet banyak. Pemikiran mengaruk. Itu juga penyakit juga. Otak yang tidak berfikir ialah otak yang akan kecil. Yang tak sihat. Yang kecil. Sedangkan dia boleh berfikir banyak. Dia memikir melihat alam Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia boleh memikir. Melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh menambahkan ilmu dia. Dia membaca Al-Quran. Otak dia akan berfikir. Inilah kehebatan Al-Quran. Mukjizat-mukjizat Al-Quran. Jadi otak kita ni pada bulan Ramadan ini mesti disihatkan. Mesti puasa juga. Puasa dia ialah dengan menambahkan ilmu, dengan membaca Al-Quran, memerhati ayat-ayat Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ini akan memberikan kesihatan kepada otak kita. Dan dalam bulan Ramadan ini memang kita disuruh banyak membaca Al-Quran. Sebab itulah bulan ini syahrun, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Kerana Al-Quran inilah yang mengangkat darjat Ramadan ini menjadi bulan Sayyidul Syuhur, ketua kepada bulan-bulan ini ialah kerana turunnya Al-Quran.
Kerana turun Al-Quran inilah kelebihan Ramadan ini. Dan Allah pilih Ramadan ini untuk kita berpuasa dan juga Syahrul Quran untuk kita mutalaah dan membaca dan tadarus Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini hudan linnas. Karena Al-Quran ini syifa'ul lima fi sudur. Mengubah penyakit-penyakit yang ada dalam hati dan sebagainya. Dan juga Al-Quran ini dengan mukjizat dia, dia menghidupkan akal. Mental kita ni segar. Jadi apabila cukup semua ni, Quran pun kita baca banyak, kita perhati pula makna-makna dia, kita juga berpuasa, fizikal kita pun kita berpuasa, ruh dalam pun kita jaga, maka sempurnalah kita. Sempurnalah kesihatan kita itu. Tuhan nak buat kita sihat. Tuhan nak kebaikan pada kita ni. Nak molek kita ni. Inilah kelebihan rahmat yang Allah SWT nak beri kita. Di samping kita boleh pahala tadi. Pahala tu orang tak nampak. Orang tak nampak ni. Orang gaib ni. Yang mana orang kafir tak nampak ni. Kita orang Islam nampak pahala banyak. Kerana inilah bekalan-bekalan yang kita nak bawa ke akhirat nanti. Nak masuk syurga nanti, kena ada pahala. Dan semuanya kita buat ini dengan sempurna ini, di samping mendapat fadilatnya, kelebihan dia secara fizikal kat dunia, tubuh kita pun sihat, otak kita pun sihat, ruh kita pun segar sihat, kita dapat pahala yang banyak. Inilah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. So lagi apabila kita kecek tentang puasa-puasa ni, kalau kita ada penyakit kecil manis tak? Doktor kata awak kena kawal sikit. Benda-benda manis. Nasi, roti, gabriel, mie, kena kawal. Kalau orang yang tak puasa lah ke mana? Kalau orang yang tak biasa puasa. Susah dia nak kawal diri dia. Nak puasa. Nak puasa daripada benda-benda manis. Benda manis ni lah dia berahi. Orang kecil manis, dia berahi benda manis. Dan dia disuruh supaya kawal benda ni. Betapa ramai orang kita ni tak boleh nak kawal kecil manis kerana tak boleh nak puasa daripada makannya benda manis. Kok ni saya rasa orang ni tak biasa puasa rasanya. Orang ada kecil manis, doktor kata awak kecil manis, jagalah puasa, kena puasa sikit. Bukan puasa sepenuhnya, puasa sikit. Kawal, jangan makan benda-benda manis. Tak boleh, lo kebah juga benda manis. Dan ini akan memudaratkan tubuh dia. Akan bermasalah pada diri dia. Dan Islam melarang kita memudaratkan tubuh kita. Haram. Dan doktor kata macam tu dah. Dia pun tahu dah. Tapi dia tak nak kawal. Jumpa benda manis, makan juga. Kebah juga. Pasal apa? Sebenarnya dia tidak mendapat manfaat daripada puasa Ramadan itu sendiri. Saya kata begitu. Kalau betul-betul dia ni puasa bulan Ramadan, mendapat fadilat bulan Ramadan ini dari pahal puasa Ramadan ini, nak berapa dia? Dia boleh kawal diri dia daripada benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat ini. Mudah. Mudah dia untuk kawal jaga makanan dia tadi. Mudah bagi dia untuk hidup normal sebagai orang yang mempunyai penyakit diabetes. Kerana dia boleh kawal diri dia. Kerana dia sudah dilatih di dalam bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Maka dia boleh berpuasa. Begitulah juga orang ada gout, dia tak boleh makan daging. Benda-benda protein, kacang tak boleh. Dia kena kawal lah. Dia tahu kalau makan benda sakit. Tapi hot ni, hot dia berahi sangatnya. Tapi tahan sikit gout ni. Sebab dia makan sikit, rasa selalu. Kecil manis lambat. Lambat sikit kecil manis ni. Jadi gout ni tahan sikit. Makan silap sikit, gout sakit lalu. Sakit tangan, sakit kaki, sakit sendi lagi. Tahanlah sikit. Dia rasa selalu. Kita ni kalau tak rasa selalu tak, kamu lah relax tak? Kecil manis lambat dia tunggu 10 tahun, 20 tahun ada masalah. Buah pinggir, rosak, jatuh, rosak dan macam-macam. Benda yang tak dapat lo. Tak apa. Orang lain pun lagu tu, makan tak ada masalah. Ini masalah kita apabila kita ni tidak mendapat manfaat daripada puasa itu sendiri. Dia boleh puasa ni soal lagi, saya suka sebut sokboh ni. Tak suka lah. Boleh puasa ni kita siang hari tu, kita boleh puasa. Tak payah hisap rokok kita. Tak ada keinginan si kabut nak hisap rokok. Tengok hisap rokok, Allah tak puasa. Igat orang lagu ni. Tak gitu eh? Kalau kita tengok orang hisap rokok tu hari, orang Melayu, orang Islam lah.
Hikap suruh MPKB ke polis hikap. Ha, hikap. Ni, periksa wakak ni.